Jumpa lagi bersama saya, Dona Bayo. Welcome to my channel. Bienvenido a mi canal. Hari ini saya mau masak oseng daging pedas. Tapi saya pakai tulang iga ya. Jadi kalau teman-teman sukanya cuma daging doang, gak masalah. Tapi aku lebih suka yang agak tulangnya ya, lebih sedap gitu. Oke, ikuti terus ya. Simak dan cara masaknya gimana, oke? Juga resep-resepnya. Oke, teman-teman, saya masak dulu ya. Ini bahan-bahannya ya, teman-teman. 500 gram daging atau tulang iga. Dan bumbunya 1 bawang bombay, 2 cabai merah. Berhubung aku nggak punya cabai keriting, jadi aku cabai biasa aja ya. 10 biji cabai rawit kalau ada, 4 buah kemiri, bawang merah 5 siung, bawang putih 3 siung, dan ini 6 sendok makan kecap manis dan 1 sendok makan asam jawa ya, air asam jawa. Sekarang aku mau potong-potong onionnya dulu ya, bawang bombay. Sekarang aku potong bawang bombaynya dulu ya. Dipotong kecil-kecil aja sih. Blender dulu bumbu halusnya ya, teman-teman. Sekarang kita masak ya, teman-teman. Kita bikin oseng daging pedas. Minyaknya secukupnya aja ya. Terus bumbunya ya. Kemudian masukkan dagingnya. Kemudian air asam jawanya 1 sendok makan ya. Kalau teman-teman suka agak sedikit kayak asam dikit, boleh 2 sendok ya. Kering banget ya, teman-teman.
Nggak usah dikasih air ya teman-teman, soalnya mengeluarkan air sendirinya. Setelah keluar air, kita tutup dan kecilkan apinya ya. Dan jangan lupa selalu dicek. Masak sampai empuk ya, daging matang dan agak empuk. Ya teman-teman. Kalau airnya sudah menyusut, enak banget. Dimasaknya sampai air menyusut dan daging empuk ya teman-teman. Kalau airnya sudah menyusut, sudah agak sedikit dan dagingnya udah empuk, udah mateng ya. Ini dikit lagi deh, biar empuk banget. Ini enak banget teman-teman. Pasti ketagihan ya kalau misalkan nyoba bikin. Udah mateng teman-teman. Tuh airnya udah nyusut, berarti sudah mateng ya, dan dagingnya juga empuk. Ini penampakannya kayak gini. Sekarang kita masukin piring ya. Dagingnya aku cobain, aku mau ngerjain suamiku ya juga. Sayang, dimakan ini ya. Makan. Menunya dia sih daging sama ini, kalau di sini tuh namanya monjetas. Kayak kedelai putih gitu ya. Orang sini tuh simple banget makanannya. Padahal pedas banget loh. Pedas banget. Gimana? Suka? Pedas gak? Suka loh ternyata dia, padahal tadi cabenya banyak loh ya teman-teman. Oke, makan dah. Aku pakai ini tuh, makan nasi juga. Oke, makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Tuh, sebenernya. Tuh. Makan lagi saya, Mas. Makan, Mas. Gue pakai tangan ya. Suka juga ternyata dia. Aku pikir kayak pedes loh tadi, banyak banget cabenya. Kan dia suka banget sih sama rendang, dia suka banget dia. Ini bukan rendang, udah suka. Enak. 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 Kita makan dulu ya. Ini dia teman-teman, udah jadi cencen. Lihat. Enak kan? Tuh. Gampang juga kok ya. Juga bumbunya juga enggak ribet-ribet. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu video dari saya. Sampai ketemu di next video. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Oke. Oke, dan jangan lupa pencet tombol loncengnya ya, biar kalian tahu video-video selanjutnya ya. Oke. Bye. Assalamualaikum.